Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Tidur memang penting untuk kesehatan. Manusia sendiri menghabiskan sepertiga dari waktu hidupnya untuk tidur. Bagi umat Islam, ada ritual yang harus dilakukan sebelum tidur. Hal ini dilakukan agar selama istirahat kita tetap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum tidur disunahkan untuk memanjatkan doa. Doa tidur bertujuan untuk meminta perlindungan, kelancaran atau bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama seseorang terlelap. Selain itu, doa tidur juga dipanjatkan untuk menghindari gangguan setan ataupun jin, menghindari mimpi buruk dan bangun dengan segar di pagi hari. Tidak hanya doa tidur, umat muslim juga disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Lalu, seperti apa bacaan doa tidur yang benar? Simak pembahasan lengkapnya di bawah ini. Doa tidur merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya umat muslim membaca doa tidur sebelum terlelap. Berikut bacaan doa tidur dalam bahasa Arab, Latin dan artinya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Dalam buku mudahnya Salat Malam yang ditulis oleh Abu Al-Qa'qa Muhammad Ibnu Shalih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seseorang yang hendak tidur dapat mengencangkan sarungnya dan mengucapkan doa tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak tidur, maka hendaklah dia mengencangkan sarungnya, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu hendaklah dia tidur dengan menyamping ke sebelah kanan dan ucapkan doa berikut. Dengan menyebut namamu, wahai Tuhanku, aku meletakkan punggungku. Dengan namamu pula aku mengangkatnya. Jika engkau hendak menahan jiwaku, maka kasihanilah ia. Dan jika engkau mengambilnya, maka jagalah seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Doa dan adab sebelum tidur dalam Islam. Doa menjadi ibadah yang harus dikerjakan sebelum memulai suatu kegiatan. Menurut Abdul Aziz Dahlan, dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan lafaz yang dikehendaki dan memenuhi ketentuan. Doa harus dilakukan ketika hendak mengerjakan hal sekecil apapun, salah satunya adalah tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pesan kepada anaknya Fatimah. Kala itu Fatimah hendak berbaring. Lalu Rasulullah mengetuk pintu kamar Fatimah dan berkata, putriku Fatimah, janganlah engkau tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Jangan tidur sebelum menjadikan seluruh Nabi ridha dan syafaat kepadamu. Jangan tidur sebelum engkau memberikan kerelaan kepada seluruh kaum mukmin. Dan jangan tidur sebelum umroh dan haji. Menurut Abu Ihsan dalam buku Penuntun Doa Yuk beserta tata caranya, tidur bagi seorang muslim adalah
ibadah apabila didahului dengan adab-adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bacaan doa tidur dan adab yang dikerjakan dapat membuat tidur lebih nyaman tanpa gangguan setan atau jin. Selain itu, umat juga dapat bangun di pagi hari sehingga sholat subuh bisa didirikan tepat waktu. Berikut adalah adab sebelum tidur yang bisa dikerjakan umat muslim. Sebelum tidur, sebaiknya berwudu dan tidak lupa menunaikan sholat isya. Umat muslim sebaiknya membaca Al-Quran sebelum tidur, meskipun 10 ayat. Sebelum tidur, umat muslim dapat membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.